Ya, shalom semuanya. Senang kembali dalam program Living in Wisdom ya. Kita akan coba membahas lagi topik-topik tentang akhir zaman. Dan hari ini saya mau membahas soal rapture. Tentu ketika membahas soal rapture, Bapak Ibu, ini nggak bisa selesai dalam satu pertemuan kurang lebih 30 menit gitu ya dalam program Zoom ini, YouTube ini. Dan terlebih saya mau mengajar tentang rapture ini agak mendalam ya. Jadi saya akan coba kupas ayat-ayat yang bicara soal rapture. Ya, semua ayat yang saya bisa dapatkan ya, yang bicara soal rapture di Alkitab. Saya coba gali ya dari ayat-ayat itu semuanya. Nanti paling akhir, episode paling akhir soal rapture ini saya akan konklusikan. Saya akan simpulkan pemahaman saya tentang rapture itu seperti apa, begitu Bapak Ibu ya. Jadi dengan saya bagi-bagi begini, dengan program-program yang tidak terlalu panjang, tentunya berharap Bapak Ibu yang menjadi member dari channel YouTube The Warriors ini semakin paham tentang konsep rapture itu sendiri ya. Dan kita coba akan membahasnya, saudara ya. Rapture itu seperti apa? Nah, kalau kita bicara soal rapture, ayat-ayat di Perjanjian Lama kita tidak bisa ketemu ya. Rapture itu seperti apa ya. Rapture itu bisa kita mulai temukan di ayat-ayat yang ada di Perjanjian Baru. Dan yang sering sekali dilupakan oleh orang-orang yang mendalami soal rapture, bahwa rapture itu atau sesuatu yang kita pikirkan adalah rapture ya. Di episode berikutnya saya akan coba ngebahas sebenarnya etimologi rapture itu apa sih gitu ya. Nah, tapi hari ini saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita pahami soal rapture itu dimulai sebenarnya dari pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius 24 yang bicara mengenai sesuatu yang akan terjadi kelak itu ya, sebelum nanti kesudahan zaman, kata Tuhan Yesus, itu ada beberapa ayat yang sepertinya ya bisa kita pahami sebagai rapture dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Kapan rapture terjadi? Apa kata Alkitab soal hal ini? Ya, kita coba membuka Matius 24 ayat 30-31. Ya. Saya sih berharap suara noise dari luar tidak masuk ya saudara, karena tetangga saya lagi pembangunan rumah, jadi ada mesin-mesin gerinda yang sering dinyalakan. Itu kalau di tempat saya sekarang ini, karena saya rekamannya pagi menjelang siang ya, itu cukup mengganggu. Tapi semoga dengan teknologi tidak terlalu mengganggu ya. Ini burung-burung saya di atas juga sedang bernyanyi-nyanyian ya. Setiap ada mesin gerinda nyala di sana, di luar, dia selalu nyautin ya. Semoga tidak mengganggu saudara dan saudara masih bisa menikmati ya. Berharap sungguh saya demikian. Saya baca Matius 24 ayat 30-31. Pada waktu itu tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ada kalimat yang mengatakan bahwa malaikat-malaikatnya akan meniup sangkakala, ya, yang dahsyat bunyinya, dan malaikat-malaikat itu akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi tidak semua manusia, mengumpulkan orang-orang pilihannya. Nah, kriterianya apa? Tentu nanti dalam pembahasan rapture berikutnya Bapak Ibu akan menemukan ya. Mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Karena dalam konteks pemahaman penulis ya, dalam hal ini Matius di zaman dulu itu ya, saya percaya masih banyak orang yang belum memahami bahwa
manusia bumi itu bulat ya. Jadi bumi itu mungkin datar begitu ya, sehingga matahari timbul di barat timur dan terbenam di barat, jadi ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain ya. Ya itu wajar saudara ya, karena ilmu pengetahuan belum berkembang sedemikian rupa. Tapi kan ini yang berkata Yesus Pak gitu ya. Saudara mungkin bisa berkata demikian. Ya, Yesus juga bicara sesuai dengan konteksnya. Ya, nggak mungkin Yesus mengatakan sesuatu itu tidak dimengerti oleh audiensnya. Jadi dia selalu membahasakan diri dengan apa yang terjadi, kondisi yang terjadi, pemahaman terjadi di tempat di mana dia hadir. Makanya ketika Yesus mengajar, ya pengajarannya tidak jauh dari pukat, tidak jauh dari ikan, tidak jauh dari gandum, tidak jauh dari anggur. Kan Yesus nggak pernah mengajar soal pohon mangga, ya buah duren, ya pohon singkong, ya ikan gurame, ya nggak ada gitu. Karena itu bukan konteks Israel. Ya. Jadi Yesus ketika bicara ya sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Israel, ya di mana Yesus melayani mereka dan hidup bersama-sama dengan mereka. Jadi ada momen nanti ya di akhir zaman, malaikat Tuhan akan meniup sangkakalanya, kemudian mereka mengumpulkan orang-orang pilihan Tuhan dari semua penjuru bumi gitu ya. Nah inilah ayat-ayat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus di Matius 24 yang kita bisa hubungkan dengan rapture itu. Nah dari ayat di atas kita bisa memperkirakan ya saat rapture tersebut, meskipun tidak presisi ya. Kita tidak bisa mengatakan dari ayat ini rapture terjadi tanggal, minggu, bulan, tahun, sekian begitu ya. Tapi dari ayat ini kalau kita cermati dengan sungguh, kita bisa menemukan kapan kira-kira rapture itu terjadi. Nah kalau Bapak Ibu sudah paham ini, maka Bapak Ibu tentu akan lebih bersiap ketika mengalami itu. Itu pentingnya kita mendalami Alkitab, terutama doktrin akhir zaman, karena akhir zaman masih bicara nanti. Ya itu pentingnya di situ. Supaya kita tuh ketika paham, ketika ngerti, ketika ngeh, tuh alarm itu akan berbunyi ketika kita lihat, tuh ini tandanya nih. Sehingga kita bisa bersiap. Seperti dalam perumpamaan lainnya, ketika kita tahu bahwa pengantin pria akan datang, kita pasti akan pakai jubah pesta, mempersiapkan lampu dan juga minyaknya. Sehingga kita jadi gadis yang bijaksana, bukan gadis yang bodoh itu, saudara ya. Sehingga ketika waktunya datang, ya kita memang benar-benar akan masuk dalam pesta pernikahan anak domba itu. Nah, pentingnya kita belajar rapture dan kira-kira kapan terjadinya itu di sini. Jadi saya tidak akan lebay dan mengatakan saya tahu, nggak ada yang tahu waktunya tuh, saudara. Ya. Tapi dengan pendekatan, dengan keilmuan, dengan juga perenungan yang sungguh, saya mau mengajar saudara soal ini. Nah, saudara saya berharap jangan diaminkan, saudara coba ulang-ulang lagi nanti ya. Bapak-Ibu kan yang ikut member ini kan berarti memang ingin belajar bersama saya kan. Coba dengarkan lagi, dibandingkan lagi ayat-ayatnya. Apalagi kalau nanti semua pembahasan soal rapture ini sudah saya bagikan dengan lengkap, saudara bisa ulang lagi ya, korelasinya bagaimana, hubungannya bagaimana. Sehingga ketika kita sudah ngerti, paham, dan saudara mengaminkan apa yang saya ajarkan, kita sama-sama punya alarm yang sama gitu. Mungkin saya di momen itu ketika alarm itu mestinya berbunyi saya nggak ngeh. Nah saudara karena ngerti alarmnya sama dengan saya, saudara bisa mengingatkan saya. Begitu pula sebaliknya. Nah dari ayat ini Matius 24 ayat 30-31. Nah, kira-kira kapan rapture itu terjadi misalnya ya. Nah bagaimana tafsirannya? Nah sebelum rapture ada beberapa tanda yang harus terjadi. Kalau kita baca di Matius 24 ayat 30 tadi ya. Matius 24 ayat 30 tadi mengatakan bahwa sebelum rapture terjadi, sebelum malaikat itu meniupkan sangkakala dan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, ya, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lainnya, itu akan muncul tanda anak manusia di langit. Ya, muncul tanda anak manusia di langit. Dan kalau Bapak Ibu punya TikTok, Bapak Ibu punya Instagram, Bapak Ibu punya YouTube, kadang-kadang kita dikirimkan gitu ya. Entah itu muncul di thumbnail kita ya di media sosial kita, atau kita dikirimkan orang gitu ya. Thumbnailnya dikirimkan orang. Terus kita klik ya di belahan dunia manapun, di negara tertentu katanya ada penampakan seperti awan, seperti Yesus begitu. Ya dari banyak yang saya dapatkan, saya berani memastikan hampir semuanya itu hoax gitu ya. Itu hasil manipulasi dari komputer saja ya. Tapi kurang lebih kita bisa dapat bayangannya seperti itu. Jadi ada tanda anak manusia di langit. Tanda anak manusia di langit itu apakah bisa salib?
Ya, dalam iman Kristen kita, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kan, tanda anak manusia, tanda Yesus itu kan macam-macam. Ya. Ada salib, ada mungkin wajahnya. Ya. Ya, meskipun kita tidak tahu wajah Yesus seperti apa, tapi hari ini, 2023, kayaknya semua gereja paham wajah Yesus kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Atau mungkin juga sesuatu yang bicara mengenai anak domba. Ya. Ya, gambaran Yesus yang kita pahami, yang gereja pahami, itu akan nampak di langit. Apakah ini bentuk penampakan? Saya kok agak mikir iya gitu. Nah, apapun bentuknya nanti, ya, kalau kita baca, kita lihat slide saya ini, apapun bentuknya nanti, tampaknya tanda ini akan dilihat oleh semua bangsa. Sebab kalau kita baca secara utuh di apa namanya Matius 24 ayat 30, semua bangsa akan melihat ini. Ada muncul tanda di langit, bentuknya apa kita tidak tahu, tapi jelas orang dunia, bahkan gereja, mengerti bahwa itu adalah tanda anak manusia, tanda Yesus, ya, dan itu disaksikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Yang berikutnya di ayat 30, Matius 24 juga kita bisa menemukan, semua bangsa akan meratap. Jadi dengan fakta di ayat 30, semua bangsa melihat tanda anak manusia, dan kemudian ada kalimat berikutnya, semua bangsa akan meratap, maka bisa dipastikan semua bangsa, semua manusia yang hidup di momen itu akan dapat beritanya. Ya, dengan kemudahan dan percepatan teknologi, ya, informasi, ya saya percaya semua itu bisa terjadi. Ya, kalau kita ngomongin bumi, bumi itu benar-benar bulat, tentu Yesus ketika menampakkan diri di satu titik di atas sini, ya tentu bagian di bawah nggak bisa kelihatan kan. Tapi dengan zaman teknologi, komunikasi informatika hari ini, kalau saya di atas serpong sekarang ini, Yesus menampakkan diri di awan-awan gitu ya, maka saya tentu akan melihat itu dan akan ambil kamera saya untuk men-shoot begitu ya. Dan kemudian saya live streaming lewat YouTube, live streaming lewat Instagram, live streaming lewat TikTok, dan semua aplikasi-aplikasi yang bisa live streaming. Begitu juga dengan surat kabar internasional, karena pasti beritanya cepat sekali ya. Ya, Kompas buat demikian, CNN yang dengar langsung ngurus ngirim utusannya ke sini untuk live streaming, maka berita itu akan menjadi berita fenomenal, breaking news begitu ya. Ini nanti akan saya jelaskan di poin berikutnya. Sehingga semua bangsa akan meratap. Ya, meratap di sini dalam bahasa aslinya itu mengaduh ya, menangis sambil memukul dada. Itu adalah budaya Timur Tengah. Orang Timur Tengah kalau meratap itu nggak seperti kita. Kalau kita kan orang Indonesia meratap cuma, aduh, kenapa meninggal? Kenapa sakit? Aduh, kenapa? Kasihan kamu. Cuma begitu doang ya. Tapi kalau orang Timur Tengah tuh meratap, selain ada kata-kata seperti tadi, juga memukul dadanya. Dan hari ini Bapak Ibu bisa lihat misalnya, ya ada orang Israel yang mati, orang Palestina yang mati, dan mereka dikuburkan yang mati ini oleh orang-orang sebangsanya. Mereka sambil menangis dan meratap model begini gitu ya. Dan itu budaya, budaya ya. Jadi budaya meratap ala Timur Tengah, namun dilakukan oleh semua bangsa di bumi ini, karena semua bangsa melihat tanda Yesus di langit. Ya. Dan mereka tentu akan terkejut, orang-orang yang selama ini tidak percaya dan menganggap Yesus itu nabi biasa, bahkan mungkin ya hanya orang pintar yang bisa membodohi banyak orang gitu ya, itu akan terkejut karena fakta digital, fakta informasi yang mereka terima hari itu tentang adanya tanda di langit tentang Yesus, itu akan membuat semua yang ada di logika mereka, di pikiran mereka yang selama ini negatif soal Yesus menjadi buyar, dan mereka akan bersedih karena mereka sudah tidak percaya pada Yesus sebelumnya. Lengkap ya? Lengkap pasti. Yeah. Dan semua bangsa berikutnya, kalau kita lihat poin berikutnya, semua bangsa akan melihat anak manusia datang. Jadi pertama muncul tanda, jadi saya coba imajinasi ya. Mungkin pertama, bisa saja, ini tafsirannya. Mungkin pertama muncul salib, gambar salib di awan-awan. Jelas banget begitu, bukan buatan komputer. Karena kalau buatan komputer tuh biasanya sumbernya hanya dari satu handphone, kemudian di edit di komputer, baru di-sharingkan di Facebook. Sumbernya satu. Tapi kalau nanti tanda anak manusia muncul di langit, itu yang ngambil gambarnya bukan cuma dari satu aplikasi atau dari satu handphone atau dari satu kamera, tapi mungkin jutaan kamera. Sebab saya sangat percaya ketika misalnya tanda anak manusia ada di atas rumah saya, itu bukan cuma saya yang nge-shoot, orang di kiri kanan saya yang bahkan tidak Kristen pun yang tahu itu salib pasti akan nge-shoot. Iya, ini salib ya.
dan mereka tentu akan meratap karena mereka tahu bahwa itu salib yang selama ini mereka tolak begitu. Jadi sumbernya bukan dari satu kamera, tapi dari ribuan bahkan jutaan kamera. Karena kalau ada tanda salib di awan di atas rumah saya, yang bisa melihat kan bukan cuma saya. Bukan cuma orang yang tinggal di perumahan Alam Sutra tempat saya tinggal. Tapi mungkin seluruh wilayah Tangerang Selatan, itu pasti jutaan orang. Pasti juga ada di seluruh Tangerang. Ya, karena kalau titiknya di atas Serpong, itu pasti bisa dilihat juga sampai ke Jakarta Barat. Meskipun tidak utuh. Nangkep ya saudara ya, tapi dengan ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan kamera, baik kamera handphone dan kamera profesional dari TV-TV yang resmi, itu menayangkan secara live begitu, ya, maka akhirnya seluruh umat manusia akan melihat fakta ini dan kemudian meratap. Dan ketika itu terjadi, nggak lama kemudian, semua bangsa yang sedang mengamati, ketika semua orang sedang live ini, maka tanda anak manusia itu berubah menjadi anak manusia yang datang. Ya. Semua bangsa akan melihat anak manusia yang datang. Itu kata Matius 24 ayat 30. Maka breaking news-nya menjadi panjang. Jadi semua media, baik konvensional maupun digital, akan meliput ini. Ya, itu ya bayangan saya. Ya. Mungkin saja momen ini beberapa detik, tapi saya dengan coba menafsirkan apa yang disampaikan oleh Yesus lewat Matius 24 ayat 30, mungkin peristiwa ini, tanda anak manusia, kemudian akhirnya membuat semua bangsa meratap, kemudian akhirnya dari tanda doang akhirnya muncul atau ya apa namanya anak manusia, ya kedatangan anak manusia ini, itu mungkin momennya bisa hitungan menit atau mungkin bisa hitungan jam begitu. Sehingga mereka itu bayangin ya, yang tadinya cuma kaget ada tanda anak manusia, kemudian mulai sedih karena tanda itu nggak hilang-hilang, kok anginnya kenceng tapi kok awannya begini-gini aja, misalnya begitu ya. Ini berarti benar dan semua kamera breaking news di seluruh dunia. Dan akhirnya nggak lama kemudian tanda doang itu berubah menjadi anak manusia yang benar-benar datang. Wujud Yesus yang benar-benar datang. Maka dunia akan melihat gambar Yesus, muka Yesus, wujud Yesus yang sebenarnya itu nanti. Meskipun kita tahu bahwa Yesus itu adalah roh adanya, tapi dia bisa menampakkan diri. Dan penampakan Yesus nanti itu penampakan yang paling real. Sebab kalau ada orang sekarang ini yang mengatakan bahwa saya sudah melihat Yesus, dijumpai Yesus, itu kesaksian subjektif. Oh, muka Yesus seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu subjektif. Karena penampakan Yesus kepada seseorang tersebut, tentu yang melihatnya, yang menjadi saksi hanya satu orang. Tapi nanti ya seluruh dunia ketika lagi breaking news ini akan melihat wajah Yesus yang sebenarnya. Ya, seperti apa? Ya, Bapak Ibu, semoga kita menjadi saksi hidup nantinya gitu ya. Dan ini momen enggak mungkin cuma beberapa detik ya. Saya yakin ada beberapa menit, mungkin beberapa jam, Saudara, ya. Sehingga akhirnya itu menjadi sesuatu yang luar biasa membuat dunia akhirnya berhenti. Berhenti dalam artian orang yang kerja akan fokus pada berita. Orang yang dekat Serpong pasti akan tinggalkan pekerjaannya, langsung melihat ke atas, terpaku, mungkin berkemah. Mungkin ada orang-orang yang akhirnya heboh, ada KKR di mana-mana, ada penyembahan di mana-mana. Sehingga saya bisa ngebayangin tuh situasinya chaos saat itu, karena satu sisi ada kelompok yang benar-benar senang dengan hal itu, dan kelompok lain ada yang benar-benar takut karena apa yang mereka imani selama ini, Yesus bukan Tuhan dan lain sebagainya, akhirnya mulai mendekati kenyataan bahwa Yesus Tuhan, dan mereka sedang bingung ya, apakah mereka mau ikut Yesus apa tidak. Ini waktu-waktu yang sangat krusial. Waktu-waktu di mana manusia harus memilih dengan cepat, tapi faktanya pasti nantinya tidak banyak yang memilih, atau bisa memilih dengan cepat. Kemudian habis semua bangsa melihat anak manusia datang, anak manusia itu datang di atas awan-awan. Jadi awan-awan, seperti Yesus naik ke atas, ditutupi awan-awan dan akhirnya hilang. Kata malaikat kepada murid-murid yang mengantar Yesus naik dari atas Bukit Zaitun. Ya. Itu Yesus akan turun dengan cara yang sama, dengan awan-awan juga. Ya. Dari tadinya sayup-sayup, cuma tanda doang. Ya. Kok tiba-tiba ada sesuatu yang datang, dan akhirnya Yesus datang. Dan datangnya bukan datang seorang diri, tapi Yesus datang dengan semua tentara di langit, pasukan di langit, ya, dan bukan dan turun, ya, turun di ke bumi lewat awan-awan, tapi bukan menjejakkan kaki di bumi. Dalam momen yang kita baca di dalam Matius 24:30, Yesus tidak menjejakkan kaki di bumi, tapi hanya sampai di awan-awan. Dengan segala atribut kekuasaan dan kemuliaannya. Itu bahasa ayat 30.
dengan segala atribut kekuasaan dan kemuliaannya. Mungkin saja hari itu manusia-manusia yang melihat penampakan tanda anak manusia dan kemudian juga melihat anak manusia datang di awan-awan kemuliaan, juga untuk pertama kalinya ya, manusia di bumi ini bisa melihat fenomena malaikat-malaikat. Sesuatu yang tadinya dicemooh, sesuatu yang tadinya tidak dipercayai, sesuatu yang dikatanya isapan jempol. Malaikat mana bisa sih didokumentasikan gitu ya. Ada memang katanya bisa mendominasikan roh gitu ya. Tapi ya itu sekali lagi mungkin permainan digital saja. Tapi nanti saya yakin ketika Alkitab di Matius 24 mengatakan Yesus datang di langit-langit, di awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, itu saya berani menafsirkan benar-benar untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia. Manusia bukan cuma gembala yang di padang melihat malaikat, hanya beberapa orang gembala, tapi seluruh manusia dengan segala teknologi digitalnya yang bisa men-shoot itu semuanya, bisa melihat kedatangan Yesus di awan-awan dan segala atribut kemuliaan, kekuasaannya. Saya tafsirkan malaikat-malaikat juga bisa kita lihat for the first time. Bala tentara surga kita bisa lihat for the first time. Maka ini pasti mengerikan. Ini gambarannya bisa saya lihat ketika film apa tuh ya, pokoknya dari seri Avengers begitu ya, kayak ada lubang begitu, kemudian apa namanya Thanos dan juga atau yang lainnya itu kelihatan dari apa lubang itu, padahal masih ada di dimensi dunia yang lain gitu yang ingin menyerang bumi ini ya, ada kegentaran tentunya gitu ya, tapi itu kan film gitu ya. Tapi film-film di Hollywood sekarang itu bisa saya pakai untuk menggambarkan kira-kira bagaimana nanti Yesus dan segala kemuliaan dan juga kekuasaan ini muncul. Saya yakin itu akan membuat orang tercekat, ketakutan pasti iya, ya. Tapi juga kalau orang benar akan bersuka cita, karena apa yang diimaninya selama ini ternyata fakta. Maka saudara, penting kata Alkitab kita memiliki iman. Iman itu mempercayai sesuatu yang belum terjadi, dan apa yang kita imani itu akan membuat yang kita imani yang belum terlihat itu akan terlihat dengan sempurna. Saya mengimani ada malaikat. Saya mengimani ada kemuliaan Tuhan. Saya mengimani ada kekuasaan Tuhan yang tidak bisa kita lihat hari ini. One day nanti, saya akan melihat itu dengan mata telanjang saya. Kalau saya diizinkan sampai di momen penggenapan Matius 24 ayat 30 ini. Nah, setelah semua tadi, para malaikat akan disuruh meniupkan keluar oleh Tuhan, ya, terus kemudian meniupkan sangkakala. Jadi bukan cuma satu dua orang malaikat, tapi beribu-ribu laksa malaikat diperintahkan Tuhan keluar dari surga dan meniupkan sangkakala. Bapak Ibu, saya punya sangkakala satu yang kalau saya tiupkan di gereja itu sangat kencang sekali. Kalau ada orang berdiri di 1 meter, 2 meter di samping saya, kalau saya tiupkan sangkakala atau shofar atau nafiri itu dengan tepat, itu pasti akan membuat mereka juga kaget dan juga memengangkan telinga mereka. So, bayangkan kalau Tuhan Yesus nanti ketika datang di awan-awan memerintahkan malaikatnya untuk meniupkan sangkakala, maka ribuan atau ribuan laksa malaikat yang meniupkan sangkakala itu akan membuat apa ya, polusi suara. Kalau kita pakai bahasa negatif ya, ada suara yang kencang sekali yang kita dengar ada di langit gitu, yang tentu akan membuat semuanya terhenyak. Sehingga saya berani pastikan ketika ini terjadi, kalau ini kita tafsirkan literal, tidak ada manusia yang tidak berhenti dalam pekerjaannya. Karena orang yang bekerja dimanapun, di gedung tinggi, di basement terdalam, di kedalaman bumi, ketika mendengar malaikat, semua malaikat meniupkan sangkakalanya, pasti akan mendengar suara yang gaduh sekali. Dan mereka pasti akan berhenti dari pekerjaannya dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan yang sedang terjadi ternyata ketika mereka lihat keluar, menatap ke atas, ada penampakan anak manusia yang datang di awan-awan dan segala kemuliaannya. Persis seperti film Independence Day yang pagi-pagi hari, ya kalau kita nonton filmnya ingat ya, Will Smith lagi ngambil koran, terus dia ambil koran, dia baca koran, terus dia bingung, kok orang-orang ngapain pada ngeliat ke atas? Pas dia ngeliat ke atas, tiba-tiba ada pesawat alien besar di atas kotanya. Dan itu membuat dia tercekat. Dan semua orang di kota itu tidak ada yang keluar rumah untuk melihat ke atas dan menyaksikan apa yang akan terjadi. Sebagian ketakutan, sebagian ada menari-nari karena mereka berharap atau percaya pada alien. Dan seperti ada beberapa yang seperti Will Smith, ya, yang diperankan Will Smith, lari ke kantornya karena dia tentara untuk mencari tahu dan mendapatkan tugas apa yang harus dilakukan untuk membela bumi, gitu, kurang lebih begitu sebenarnya. Dan saya percaya momen-momen di film itu, di kejadian penggenapan Matius 24, 30, dan 31 ini, pasti akan kurang lebih terjadinya sama. Nah, habis itu, rapture terjadi.
Alkitab katakan setelah malaikat itu diperintahkan Tuhan untuk meniupkan sangkakalanya, malaikat itu disuruh Tuhan untuk mengumpulkan dari keempat penjuru bumi orang-orang pilihan Tuhan. Rapture terjadi. Ya. Matius 24 ayat 15. Ini adalah ayat-ayat yang bisa menjadi ayat yang membantu kita. Sebelum rapture terjadi, ya, sebelum rangkaian rapture dimulai, itu apa yang terjadi terlebih dahulu? Nah, Matius 24 ayat 30-31 tadi, di mana manusia atau makhluk yang disebut manusia yang tinggal di momen itu di bumi akan melihat tanda anak manusia di langit, itu sebelum itu terjadi, apa yang terjadi? Ada tanda-tandanya juga. Ini yang saya bilang, kalau kita mendalami sungguh tentang doktrin akhir zaman, kita mendalami sungguh tentang apa yang Tuhan katakan tentang nubuatan akhir zaman, kita tidak menjadi manusia yang gampang ketakutan ketika mendapatkan informasi fenomena-fenomena tertentu. Ada banyak orang yang takut kepada saya, kemudian apa namanya berkata, kenapa? Karena ada sungai yang menjadi darah di wilayah tertentu. Saya cuma cengar-cengir saja sebenarnya. Ya. Ada yang mengatakan ada hujan es di wilayah ini, di wilayah itu. Saya cuma cengar-cengir saja, saudara. Karena saya tahu hujan es yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan datang itu hujan es yang seperti apa. Ya. Jadi saya tidak terpengaruh. Saya tidak juga berubah iman saya atau iman saya goyah dan lain sebagainya ketika informasi fakta itu disampaikan dan sampai ke saya. Kenapa? Karena yang saya percayai adalah fakta harus terjadi memang, tapi fakta yang terjadi itu harus menggenapi apa yang nubuat Alkitab katakan. Nah, sebelum tanda anak manusia itu tampak di langit, apa yang terjadi? Kalau kita membaca Matius 24 ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Perhatikan baik-baik. Jadi Antikris muncul dan menguasai Yerusalem, bait suci di Yerusalem. Jadi saudara, yang terjadi itu adalah sebelum tanda anak manusia itu nampak, ya, ada Antikristus yang sudah menguasai Yerusalem dan bahkan berdiri di tempat kudus. Nah, kalau ngomongin tempat kudus dalam konteks perjanjian lama atau di dalam konteks perjanjian baru, maka pasti ngomongin Yerusalem atau bait Allah. Maka ketika ada ayat yang mengatakan kamu akan melihat pembinasa keji, ini bicara mengenai Antikristus, berdiri di tempat kudus, maka saya menafsirkan secara literal bahwa Antikristus nanti akan muncul dan menguasai Yerusalem, dalam hal ini menguasai bait suci di Yerusalem. Yerusalem hari ini belum ada bait suci di dalamnya. Maka bait suci itu pasti harus terbangun kembali. Jadi kalau hari ini kita melihat di Yerusalem belum ada bait sucinya orang Yahudi tentunya, karena ngomongin di Alkitab, PL maupun PB, ngomongin bait suci ya, bait sucinya orang Yahudi. Ya, itu belum ada, ya maka kita ya narik napas dulu lah. Rapture itu masih butuh waktu beberapa tahun ke depan kalau memang akan segera terjadi. Jadi ukurannya itu. Ya. Kemudian kalau kita baca berikutnya, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi setelah nanti ada Antikristus muncul di Yerusalem, menguasai Yerusalem dan bait suci, maka orang-orang akan mengalami tekanan. Sehingga orang-orang yang mengalami tekanan akan kekuasaan Antikristus itu, akan bermunculanlah nabi-nabi palsu. Orang-orang yang mengaku dirinya Mesias, orang-orang yang mengaku dirinya adalah nabi palsu, ya, yang mereka semua akan berkata, akulah Mesias. Sehingga orang-orang yang butuh pengharapan karena sudah dijolimi oleh pemerintahan Antikristus yang menekan mereka, mereka berusaha untuk apa ya, menyelamatkan diri atau bergantung pada juru selamat. Dan dalam hal ini nanti akan muncul banyak juru selamat palsu. Nah saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca, kalau kita baca nanti seterusnya juga Matius 24 ayat 15, 16 dan seterusnya, setelah apa namanya itu, kalau kita baca ayat 24 ya, Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi nanti ketika Antikristus sudah menguasai tempat kudus, dalam hal ini tafsiran saya Yerusalem dan bait Allah sudah berdiri lagi, dan Antikristus entah kenapa tuh punya kuasa atas bait Allah itu, padahal dia mungkin bukan imam, ya, tapi dia punya kuasa, berarti saya asumsikan bait Allah itu berdiri karena pengaruh Antikristus. Antikristus yang mengusahakan langsung gak langsung, sehingga akhirnya bait Allah yang selama ini susah terbangun karena ditentang oleh dunia Islam, akhirnya bisa dibangun di Yerusalem. Dan mungkin karena merasa hutang budi demikian,
Antikristus akhirnya menjadi penguasa, tanda kutip ya, atau punya akses lah yang diizinkan oleh para imam, imam besar gitu ya, agar dia bisa kemana-mana di bait suci, tempat yang disebut kudus itu dinajiskan oleh kehadiran Antikristus. Dan karena hal ini nanti lambat laun, mungkin durasi waktunya ya bisa 1 bulan, 2 bulan, tapi tidak mungkin bertahun-tahun begitu ya. Nah, mungkin 1 bulan, 2 bulan akhirnya, karena bait suci diatur, tanda kutip oleh kekuasaan Antikristus, banyak orang yang mulai mencari jalan lain. Wah, ini nggak benar nih. Ternyata dia adalah orang jahat gitu ya. Dan ketika ada orang yang mempraktekkan mujizat, dan mereka berkata, aku punya kuasa. Orang-orang yang berusaha untuk mencari jalan lain, orang-orang yang berusaha mencari juru selamat lain, dan tidak percaya pada Antikristus, yang berkata, itu Mesias. Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, Nabi palsu ada di sini, di sana, dan mereka melakukan mujizat, mujizat yang benar, ya. Dan akhirnya mereka menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu biji mata Tuhan, ini menggelitik saya. Kenapa, saudara? Karena kalau kita pahami ayat-ayat yang saya bagikan tadi, ya, jadi kita bisa tafsirkan bagaimana. Pertama, ya, sebelum Antikristus, sebelum bait Allah, sebelum tanda Anak Manusia itu muncul, ya, bait Allah harus ada lagi di Yerusalem. Hari ini belum. Alhamdulillah. Nantinya Yerusalem ada dalam kendali kekuasaan Antikristus, termasuk bait Allah. Hal ini menyebabkan bisa berdiri di tempat kudus, ya, sehingga akhirnya dikatakan di Alkitab nanti pembinasa keji akan berdiri di tempat kudusnya Tuhan. Berdiri artinya punya akses, ya. Entah dia jadi penguasa atau paling nggak dihormati sehingga dia bisa, ya tadilah, ya, kemana-mana gitu, berdiri dengan semena-mena dengan kenajisannya mengkotori tempat kudus, dalam hal ini Yerusalem dan bait Allah. Itu harus terjadi dulu. Hari ini saya khotbah, saya bikin materi ini di penghujung Februari, ya, di pertengahan Februari 2023, belum indikasi kelihatan bait Allah akan terbangun, sehingga penggenapan Matius 24 ayat 15 di mana pembinasa keji berdiri di tempat kudus, bagi saya itu masih menunggu waktu. Yang kedua, karena tekanan Antikristus itu, jadi ketika dia sudah punya akses atas tempat kudus, yakni Yerusalem dan bait Allah, yakinnya tabiat dia akan kelihatan. Ya, dia akan dengan pengaruhnya mengintimidasi, dengan pengaruhnya membuat dunia akhirnya mengikuti dia, sehingga imam-imam, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan tuh mulai merasa, ini nggak benar nih, ya. Ini pasti nabi palsu nih, ini pasti setan ini, kurang lebih begitu ya. Sehingga akhirnya ketika mereka melihat, ya, di luar sana ada banyak orang mengaku Mesias, dan Mesias-Mesias ini bisa mempertontonkan mujizat, ya, maka mereka akan terhipnotis oleh Mesias-Mesias palsu ini. Ketika di luar sana ada nabi-nabi palsu yang bisa mempraktekkan mujizat dan memperlihatkan, mempertontonkan mujizat dengan mata telanjang gitu ya, banyak orang akhirnya percaya pada nabi palsu ini. Ini luar biasa menghantui saya, tanda kutip. Kenapa? Karena ini skenario si jahat. Ketika akhirnya bait Allah berdiri, ya, Antikristus berdiri di tempat kudus itu. Orang-orang yang menyadari, orang-orang beragama yang menyadari bahwa ini kayaknya nggak benar nih, ya. Kayaknya kita sudah dikangkangi oleh yang jahat nih. Dan ketika mereka sedang galau, karena mereka sedang mulai gundah bahwa bait Allah yang mereka dirikan ini ternyata kok dikuasai oleh yang jahat. Ketika mereka mendengar, ada melihat di luar sana ada orang-orang yang bisa melakukan banyak mujizat, dan mujizatnya semuanya bombastis, maka banyak orang kedengaran, itu Mesias. Mesias ada di sini, di situ. Nabi palsu ada di sini, di situ. Mereka mulai mengikuti. Karena tadi, mujizat tadi. Sehingga sebenarnya ini adalah permainan skenario dari si jahat. Sehingga orang-orang yang beragama, yang merasa karena dia punya iman, dia tentu punya kepekaan, ini nggak benar, akhirnya mengikuti, ya, skenario plan B-nya si Satan, ya, yakni apa? Yakni dengan mengeluarkan Mesias dan Nabi palsu. Sebenarnya mereka ini bukannya terselamatkan, mereka peka bahwa Antikristus itu bukan penolong mereka, mereka mau cari solusi yang lain, tapi mereka terjebak juga dengan skenario si jahat ini. Karena apa? Karena ukuran mereka mujizat. Ukuran mereka adalah sesuatu yang supranatural. Sehingga akhirnya mereka tidak masuk dalam cengkeraman singa, tapi mereka masuk dalam mulut buaya. Cengkeraman singa dan mulut buaya ini sama-sama mematikan. Dan itu yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Nah, ketiga, setelah banyak kemurtadan terjadi, ya, maka Tuhan Yesus akan datang di awan-awan untuk menjemput umatnya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup.
orang-orang pilihannya. Nah, inilah yang terjadi, saudara. Jadi ada chaos, ada kemurtatan massal, ya. Ya. Ada orang berusaha keluar dari kekafiran, tapi malah terhisap dalam kekafiran yang lainnya. Orang-orang berusaha untuk meninggalkan kenajisan, tapi malah mengarahkan diri pada kenajisan yang berikutnya. Orang-orang berusaha keluar dari dosa, tapi malah menjerumuskan diri dalam lubang dosa yang lainnya. Itu yang terjadi, itu yang saya baca. Nah, saudara, inilah kronologi rapture. Sebelum rapture terjadi, ada chaos terjadi atas dunia. Dan Bapak Ibu ini akan mempengaruhi Bapak Ibu. Itu maka berkali-kali saya bilang dalam banyak program saya, Bapak Ibu harus punya dasar iman yang benar. Dan dasar iman yang benar, iman yang bertumbuh itu hanya bisa kau dapatkan dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi bukan kau dapatkan iman yang bertumbuh itu dari pelayanan. Bukan kau dapatkan dari banyaknya doa. Bukan kau dapatkan dari banyaknya pengurapan yang kau terima. Bukan kau dapatkan dari tumpang tangan banyak pendeta yang kau dapatkan. Bukan! Tapi dari mendengarkan akan firman Kristus. Maka penting kita melihat apakah Yerusalem baik-baik saja. Saya selalu mengatakan, bicara soal akhir zaman, tentang topik akhir zaman apapun, mata kita, baik mata jasmani maupun mata rohani kita, harus melihat, memandang Yerusalem. Apakah Yerusalem yang kita lihat secara mata lahiriah dan mata batin kita ini masih baik-baik saja? Apakah Bait Allah sudah berdiri kembali di sana? Apakah ada sosok pemimpin yang dihormati di Israel dan punya akses tanpa batas di Bait Allah atau di Yerusalem? Apakah mujizat palsu dan orang-orang yang mengaku Mesias dan Nabi palsu sudah terlihat secara masif? Nah, kepekaan kita ini soal ini harus tajam, saudara. Bapak Ibu biji mata Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita mulai pahami. Jadi saudara, jangan kita jadi orang Kristen yang gampang banget tergoda oleh banyak mujizat. Banyak orang Kristen hari ini masih Kristennya level mujizat. Ada pendeta, ada hamba Tuhan, siapapun di sana bisa ngelakuin mujizat, kita ke sana. Ada hamba Tuhan lain, ada gereja lain ngelakuin mujizat, lebih heboh daripada yang sebelumnya, kita pergi ke sana. Ukuran iman kita, ukuran siapa yang kita dengar, ukuran siapa yang kita ikuti, ukuran gereja mana yang mau kita jadi berjemaat di sana, kita ukur dari mujizat. Bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Saya percaya Tuhan bisa pakai mujizat untuk jadi alatnya. Tapi mujizat cuma alat. Sebab di akhir zaman, kalau kau memang sudah mendalami akhir zaman, mujizat itu bahkan digunakan setan untuk menjebak banyak orang percaya. Seperti saya bilang tadi, orang-orang Yahudi yang bersyukur akhirnya memiliki Bait Allah. Bait Allah itu berdiri karena pengaruh sosok seseorang yang mereka kagumi, yang kita sebut Antikristus. Sehingga ketika mereka hutang budi kepada Antikristus karena bisa membangun Bait Allah mereka, mereka berikan akses luas kepada Antikristus ini, pada pemimpin yang mereka hormati ini, yang membuat Bait Allah terbangun dan Yerusalem terbangun dengan megah itu. Mereka punya berikan akses itu kepada mereka. Tapi lama-lama Antikristus akan tadi, bangke itu akan kecium baunya juga. Orang-orang beragama akan merasa, wah ternyata kita dijebak. Ini bukan pemimpin yang kita harapkan sebelumnya. Ini bukan Mesias kita. Ya, ini ular ini. Ini jahat ini. Yuk, kita tidak ikut dia. Kita tinggalkan dia. Maka orang-orang Yahudi mungkin, orang-orang beragama mungkin, mulai keluar, tidak lagi terpesona dengan Antikristus. Dan pemimpin sang si jahat, ya, pemimpin dunia kejahatan, secara spiritual, memahami ini. Maka dia buat skenario berikutnya. Dia bangkitkan yang namanya Mesias-Mesias palsu. Dia bangkitkan yang namanya Nabi-Nabi palsu. Yang bisa melakukan mujizat luar biasa. Bisa menyembuhkan yang buta jadi celik. Yang tidak punya kaki berjalan. Yang lumpuh berjalan. Yang sakit sembuh. Yang kusta sembuh. Ya, bahkan yang sakit kanker, sakit tumor, sakit apapun saja bisa disembuhkan. Sehingga tidak banyak orang mengikuti karena percaya ini Mesias, Nabi palsu. Padahal sebenarnya mujizat yang mereka lihat itu adalah mujizat yang datang dari si jahat. Mereka lepas dari kandang singa masuk ke kandang macan. Mereka lepas dari cengkraman harimau dan masuk ke mulut buaya. Semuanya mematikan. Maka saudara, sebelum saya tutup dan akhiri program ini, hati-hati ukuran imanmu di mana. Ukuran imanmu harus ini. Alkitab. Kalau kau belum menyukai Alkitab,
Oh, kalau kau belum membangun imanmu atas dasar kebenaran yakni Alkitab, kalau kau hanya menjadi Kristen gara-gara dengar pendeta tertentu, kalau kau hanya menjadi Kristen gara-gara ikut gereja tertentu, kalau kau menjadi Kristen hanya karena mengagumi mujizat yang dilakukan oleh hamba Tuhan tertentu, kau akan disesatkan nanti ketika akhir zaman tiba. Maka itu semua harus terjadi dulu. Kalau itu sudah terjadi, maka rapture akan segera menyusul. Tuhan akan perintahkan malaikatnya untuk pergi ke empat penjuru mata angin dan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Bapak Ibu, jangan sampai ketika waktu itu tiba, kau tidak masuk hitungan sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Saya nggak mau ketika waktu itu tiba, Bapak Ibu dan saya masih menjadi orang-orang yang hidupnya belum benar. Hidupnya masih sangat mengejar hal-hal yang daging. Sorry, mujizat itu sekarang ini saya lihat juga bisa ke daging. Sebab banyak orang Kristen sekarang ini datang ke gereja bukan mencari Tuhan. Kalaupun mencari Tuhan, yang dia butuhkan hanya mujizat. Yang dia butuhkan bukan kebenaran. Dia hanya mau menikmati sesuatu yang enak saja, tanpa mau melekat pada pokok anggur yang benar. Berharap sungguh semua membership dari channel YouTube The Warriors yang dengarkan program ini tidak menjadi kelompok Kristen yang model begitu. Doa saya, benar. Sampai jumpa di program lainnya. Saya akan bagikan di minggu depan masih soal rapture dari ayat yang lain dengan tentu pendalaman yang berbeda. God bless you all. Terus semangat. Tuhan Yesus memberkati semuanya.